Assalamualaikum everyone. Vlog kali ini tentang what I eat in public in Indonesia. Nah, maskapai penerbanganku menggunakan Vietnam Airlines. Perjalanan dari Vietnam ke Indonesia akan ditempuh selama 3 jam. Harga sekali berangkat berkisar 3.500.000 per orang. Harga tersebut sudah include bagasi 12 kilo dan kabin. Dan juga dapat makan dan snack. Kalau mau lebih murah bisa pilih Vietjet, tapi harga tersebut hanya include kabin 7 kilo ya. Belum makan. Belum dapat makan seperti Vietnam Airlines. Untuk infan hanya membayar 10% tapi tidak dapat kursi ya. Nah, ini alhamdulillah kebetulan kita dapat kursi kosong untuk kafe duduk. Alhamdulillah kota Tangerang sudah terlihat. It's time for landing. Hello Indonesia. Welcome to Terminal 3. Sudah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Indonesia. Hari kedua. Nah, hari kedua kita kulineran di sambal bakar Indonesia punya Bang Yuben ya. Nah, lokasinya ada di Tangerang. Di bawah ini udah aku cantumin lokasinya. Dapurnya konsepnya terbuka di depan, menarik sekali ya ini. Sambalnya benar-benar dibakar di atas cobek. Baunya udah harum, guys. Lihatnya udah ngiler. Nah, aku memilih duduk di ruang AC yang lesehan ya guys, karena ada bocil. Ini dia pesanan kita sudah datang semua. Ada iga bakar, pecel lele, ayam goreng, es teh, es teler. Ada juga nasi uduk, tempe, es jeruk, dan bebek goreng. Yuk, waktunya kita makan ya. Nah, untuk nasi uduknya tuh enak, gurih. Daging bebeknya empuk dan berasa ya, remahnya. Bebeknya tuh sepaket gini sudah dapat kol dan terong, timun dan sambal ya, guys. Nah, untuk iga bakarnya tuh empuk, telurnya langsung lepas. Cuma minusnya rasanya kemanisan. Untuk es telernya manisnya pas dan enak. Isiannya ada alpukat, nangka, kelapa, dan mutiara. Lanjut, kita jalan-jalan di daerah Peak. Di sini tuh banyak sekali food court dan juga ada pantai pasir putih buatan ya. Wisata kulineran di sini juga oke banget karena banyak juga restoran dari yang halal sampai yang non halal. Dan di sini juga banyak sekali spot untuk bersuah foto. Sekarang kita sedang dalam perjalanan ke pantai. Kita sudah sampai di pantainya, sangat panas dan terik guys. By the way, food court di sini tuh masih sedikit ya. Karena emang ini termasuk tempat baru, jadi kita putuskan untuk ke beli es di Starbucks saking panasnya. Di sini tuh rata-rata harganya mahal semua, guys. Siap-siap aja kalau berlibur ke sini ya. Karena ini pantai buatan, jadi kita main pasir aja ya, nggak bisa main air pantai.
terakhir kita jajan ke restoran Pir ya. Tak lupa bersuah foto. Setelah dari pantai, kita lanjut ke food court, surganya jajanan. Sudah sampai di lokasi, waktunya kita keliling. Ada sate-satean, yummy. Ada tamago tusuk, lucu-lucu. Terus ada juga fish cake Korean food. Juga beberapa dessert, tuh dessert manis begini nak. Terus ada juga takoyaki. Terus ada juga bola ubi dan telur gulung. Ada tahu gejrot. Ada juga bakso goreng. Nah kayak gini baksonya guys, gede-gede. Ada kebab juga guys. Ada wedang ronde dan pempek. Ini harga-harganya nih. Karena haus habis keliling, aku membeli minuman Yakult Mix. Ini harganya start dari 20.000 ya. By the way, ini malam minggu, jadinya tempatnya rame banget. Live musiknya seru, suara vokalnya bagus banget. Suasana tempatnya juga mendukung, lampu-lampunya cantik. Jadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku minta kau bawaku selalu memujamu. Hari ketiga. Pagi ini kita sudah berada di stasiun Gambir Jakarta. Suasana di stasiun sudah ramai sekali.
tiketnya adalah Argo Bromo Eksekutif. Harga Rp700.000 per orang ya, rute Jakarta-Surabaya. FBI untuk anak usia di bawah 3 tahun masih free guys. Perjalanan ditempuh kurang lebih 7 jam. Selama perjalanan kita disuguhkan pemandangan sawah indah yang masih berembun. Alhamdulillah kursi depan kita kosong, jadi kami bisa tiduran. Selain disuguhkan dengan pemandangan sawah, kita juga disuguhkan dengan pemandangan laut yang sangat indah. By the way, ini rada slow motion ya, karena emang cepet banget keretanya jalannya. Takut kepala pusing, jadi aku slow motion sedikit ya videonya. Alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Bojonegoro. Stasiunnya bagus guys, bersih. Nah malamnya kita kulineran lagi guys. Kita makan di restoran Warung Apung Rahmawati. Lokasinya di sini ya, udah aku cantumin. Tempatnya bagus, ada kolam ikannya, cocok untuk family. Kita sudah datang. Menunya ada ayam kremes, sambal bajak, gurami bakar, jamur crispy. Ada ayam bakar bubuk rujak, ayam bubuk kuning, nasi, dan ayam crispy. Yuk, waktunya kita makan. Makanannya enak semua ya, 5/5 bintangnya. Habis tak tersisa guys. Waktunya pulang. Di jalan kita mampir bungkus kebab dulu ya guys. Sebenarnya banyak jajanan yang aku beli guys, tapi tidak terekam. Mungkin untuk next video kulineran di Indonesia aku bikin lebih lengkap ya. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.